Oke lah, kalau nggak salah ini kita taktiknya apa ya? Gue dilempar-lempar bola mulu coy. Udah sih, sebenarnya dia bukan bos ya. Semacam apa ya? Mini bos kali lebih tepat. Tapi sakit sih. Oh, dia kombonya sama ya kita. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan memainkan Mortal Kombat Shaolin Monks lagi. Dan di sini kita akan berburu sekaligus langsung 2 secret boss ya guys ya, secret boss. Karena di sebelumnya itu kan gue berburu 1 secret boss doang, yaitu Ermac. Di sini gue akan langsung berburu 2 guys ya, karena supaya cepet aja gitu. Dan kemungkinan ini akan menjadi konten seri dari Mortal Kombat Shaolin Monks terakhir gue ya, karena gue banyak banget game yang udah menunggu untuk ditamatkan. Dan walaupun ya ada katanya nih, kata viewer, kata teman-teman, itu ada mode survival di mana kita bisa mendapatkan mode itu dengan menyelesaikan misi smoke ya, tapi sekali lagi gue ada banyak banget game yang belum gue tamatin, jadi gue mungkin nggak akan terlalu fokus ke situ. Oke, langsung aja tanpa bacot ya, kita akan menuju secret boss kita yang pertama, yaitu Kano ya. Kano, caranya adalah di sini kan ada Kitana di penjara ya. Kalian ngomong aja terus coy, kalian nge-spam aja ngomong. Oke, ngomong sampai muncul cutscene kayak gini guys ya. Dan itu penjara yang di kanan bakal kebuka, kalian bakal ketemu musuh-musuh mage ini guys ya. Ini hati-hati, agak berbahaya mereka. Kalian bunuh aja, kalian mau skip juga kayaknya bisa. Aduh, dipukul pala gue cuy, pakai tongkat sihir. Anjay, gue ninja. Bye-bye. Oke, kayaknya bisa di-skip coy. Bisa di-skip, skip aja lah, gak ada gunanya lawan gituan. Oke, dan di sini kita akan melawan Kano guys ya. Jadi kita lihat, ada cutscene-nya nih kalau gak salah. Nah itu turun sini, set, bener kan ada cutscene ya. Nah itu si Jax. Jadi di sini kita mau membebaskan yang namanya Sonya ya, si seksi Sonya. Cutscene-nya. Nah tuh Kano tuh yang di kiri situ tuh, di penjara dia. Nah, terbebas Sonya sama Kano-nya. Jadi kalau di story-nya Mortal Kombat, Kano itu adalah musuh bebuyutan dari Sonya guys ya. Bisa seksi juga cuy. Si Kano ini itu kayak kriminal di Earthrealm di bumi. Earthrealm tuh bumi. Dan dia tuh benar-benar musuh bebuyutannya si Sonya gitu. Dan juga si Jax ini. Ini Jax apa Briggs ya? Gua agak-agak lupa story-nya cuy. Kita kan bantai si Kano ini dan kita keroyokan. Kalau kalian berdua kalian kalau kalian berdua kalian 3 lawan 1. Nah, ini kita berdua. Gua agak lupa ya, jurus-jurus dia apa. Oh, dia jurus menjadi bola-bola manja ya. Astagfirullahaladzim. Kok dia sakit ya? Perasaan dulu gampang sih. Oke lah. Kalau enggak salah ini kita taktiknya apa ya? Gua dilempar-lempar bola mulu coy. Kita pakai taktik banci atau kita pakai taktik menghindar? Oke, coba. Oke, nice sekali. Oh, udah lah, masa pakai taktik kan, nah dia gampang kok guys. Gak bisa ditangkis tuh bola kematian ya. Nah ini kan dibanting sama si Jax. Oke, udah jatuh lu lompat aja begini, boom. Kagak kena kambing. Oke. Kita cat gue cuy. Oke, dia ini enak sih guys. Dia fokusnya soalnya susah ngebacot sambil berantem gitu guys. Sorry ya, gue fokusnya kalian lihat aja lah. Gue ini lagi pakai Kung Lao, mainnya begini lah kurang lebih. Oh, kagak kena itu tembak gue. Wah, elah di Smackdown gue cuy, ditusuk lagi. Oke, kita tunggu si Jax kelar mukul. Nah, baru boom, keren apa aja cuy. Ngapain mau muterin gua, brother? Aduh, gak kena cuy, pemburu. Wah, parah sih ini, gua cacatnya luar biasa cuy. Cacat gua cuy. Itu cacat, baru gua pernah lawan dia tuh gampang guys, jadi cacat gini cuy. Gak bisa bacot loh, gak kita bunuh aja. Tuh, gua kena bola kematian mulu coy, dia menjadi bola tubuhnya, itu berbahaya sekali guys. Oke, aja lah. Lama tuh. Oh, kena kan topi gua. Sorry guys, lama ya. Gua agak lupa movesetnya dia gimana. Nah ini kita sampai. Nah.
Woi, mati gua. Apakah gua akan mati melawan musuh cupu ini ya? Kita lihat aja, guys. Ini sih kecacatan yang luar hakiki ya kalau gua mati sama dia sih. Ini ada pisau, ada pedangnya lah gitu. Ini lagi. Oh, ada ngincer gua, cuy. Oh, enggak kena bego. Astaga, shit, hampir, cuy. Dua kali gua combo lu. Oke. Okay. Ini lagi. Makan tuh pedang. Mau ngapain, bro? Mati kau. Oke, mati satu ya. Ini jadi secret boss yang pertama, guys. Namanya Kino ya. Kita lihat kematiannya dulu yang agak sadis seperti biasa. Oh, dilempar ke situ tuh, ditonjok sama Jax. Boom. Langsung jadi tulang belulang sih, sadis banget sih. Oke, okay. Oke, okay, udah mati kan? Udah mati. Udah kah? Nah, ada cutscene. Man, Kano was tougher than he looked. Thanks, guys. Yeah, thanks. Although I nearly had everything under control. Celana dalam harus sampai keluar gitu sih soalnya. Yes, it was no problem for us. But now we must go and face Shao Kahn. Listen, I wish we could stay and help, but I've got to get her back to base for treatment. You fight with honor and you care for your friends. I could not ask for more than that. Go in peace. Hey, look us up when you get back to Earthrealm. Come on, girl. Let's get you home. Okay. Girl, you're lucky I can't take you down right here. Bener-bener cabut nih, guys, ya. Oh, kita dikasih darah juga. Maybe this will come in handy. Nah, ini guys, fungsinya kalian melawan Kano ini, guys. Kalian bakal mendapatkan additional health, additional darah yang bisa dipakai nanti saat kalian melawan gengnya Shao Kahn ya. Itu berguna banget, guys, buat melawan boss terakhir. Apalagi buat orang-orang cupu kayak gue, itu tambahan darah itu sangat membantu nanti buat kalian melawan Shang Tsung, Kintaro, dan Shao Kahn, oke? Oke, jadi kita akan langsung move on ke secret boss yang kedua, itu adalah Milena, guys ya. Jadi kalau kalian nggak tahu Milena, Milena itu adalah setahu gue saudarinya Kitana ya, saudari kayaknya, saudarinya Kitana yang badannya seksi dan semok juga, tapi mukanya serem, coy, ada gigi-gigi taringnya gitu, aduh, pokoknya gitulah ya. Oke, langsung aja kita kembali ke neraka, guys ya, gue akan skip aja. Oke, guys, untuk menemukan Milena kalian harus ke tempat yang namanya Living Forest, atau kalau kalian lupa itu adalah tempat kalian melawan reptile, guys ya. Jadi gue tunjukin aja mapnya, so Inggris banget gue ya. Oke, mapnya di sini, guys ya. Kalian kembali ke neraka lalu ke bagian yang sini tuh, udah gue liatin mapnya. Kalau kalian lupa, lalu kalian masuk aja Living Forest. Oke. Nah, jadi Living Forest itu gampang banget kalian kesini, dan sebelumnya kalian harus mempunyai ability yang namanya Swing ya. Jadi kalau bisa dibilang seperti Ermac, untuk mengakses Milena kalian harus sudah jauh juga gitu ya. Nah, tuh kalian swing kesini. Ada tangga nih ke pohon rahasia nih. Loh, kok jatuh gua. Oke, kita masuk ke pohon rahasia itu, dan kita sampai di jembatan-jembatan manja ini ya. Oke, ini ikutin jalan aja sih. Ini sebenarnya gua gak pernah lawan Milena juga, guys ya. Gua ngeliat di YouTube doang, coy. Aja lo bodo amat, gua malu ya, bodo amat. Aw, ditusuk gua, cuy, gila ya. Ya, jadi gua sebelumnya nggak pernah melawan Milena, guys, dan gua tahu ini tuh dari nonton YouTube aja, guys. Oh, rupanya kita kesini, guys. Oke, ada zombie manja, cuekin aja, skip aja, coy. Kita bisa skip musuhnya berarti ya. Skip kalian ikutin jalan aja, jembatan sepanjang jalan ini. Ikutin terus, kalian bisa skip aja musuhnya, buang-buang waktu, coy. Ada tombak-tombak manja lagi. Oke, terus tombak-tombak itu rese banget, coy. Ah, di depan tuh, guys ya. Ini jadi bakal jadi first time gua mencoba untuk melawan Milena, guys. Karena sebelumnya gua gak pernah lawan, coy. Gua cuma ngeliat YouTube doang jalannya. Dan itu Milena, guys ya. Sebelumnya kita udah ketemu dia bersama Kitana sama yang warna hijau. Gua lupa namanya, Jet kalau gak salah. Udah nih, Milena nih. Udah sih, sebenarnya dia bukan bos ya, semacam apa ya, mini boss kali lebih tepat, tapi sakit sih. Gua gak pernah lawan dia di, oh, dia kombonya sama kayak kita lawan pas masih waktu itu ya. Kalau mungkin anak-anak kunyuknya ini bisa gua, kita pakai ini aja, coy. Pakai apa namanya, pakai Razor Edge ya, biar kita bantai itu langsung. Ada taktik bantai langsung. Ay,
Come on, are you kidding me? Wait, seriously? Kagak bisa dipakai cuy rupanya cuy ya. Kita enggak bisa fatality di sini. Oh, shit man. Oke, ini kesulitannya adalah gua kira bisa di fatality. Oh, bisa di combo kematian rupanya. Oh, dia hilang dia menggunakan. Ntar guys, gua fokus dulu ya. Oh, intinya setahu gua lawan dia tuh kalau pakai Kung Lao, ah, dia begitu kita langsung menggunakan jurus tornado kematian cuy. Cacat gua ih, sumpah malu sih gua main game tapi enggak apa-apa. Kita main tangki. Nah, ini tombak-tombaknya resek banget ya. Combo kena, oke siap. Yang membuat resek adalah samurai ini nah, apa namanya, tombak-tombak ini. Oke, kita fokus aja kali. Kena combo gua kan, sakit kan. Kali kamu, combo gue masuk, mbak, boom, nggak kena cuy. Yang rese sebenarnya ininya guys, kita tombak-tombaknya dulu. Sebenarnya ini bukan bos cuy, seperti mini bos, yang rese itu. Ya, tetap. Wah, aduh di counter. Blok. Mati Milenanya, so easy man. Easy banget ya dibandingkan Air Max sama Keno tuh jauh lebih gampang. Dan saudara-saudarinya yang seksi mengajak si Kitana malah terjadi penjara coy. Nih, Semok melawan Semok ya. Dan udah gitu doang kabur coy. Milena has been defeated. For now collect the reward and continue your quest. Oke lah. Oke, kita dapat ya itulah pokoknya ya. Unlock fatality input image ya, apapun itu. Intinya kita sudah mengeluarkan guys. Mengeluarkan ini ya, apa namanya, melawan Milena dan juga melawan Kano. Coba kita masuk sini, ada sesuatu kah? Nggak bisa masuk situ guys. Di sini kita bisa ambil darah. Oke, kurang lebih seperti itu sih guys. Jadi kita udah mengalahkan 2 secret boss yang tersisa guys ya, kita punya Kano dan Milena. So, thank you banget buat kalian yang nonton dan buat kalian yang udah like, share, dan subscribe. Gue berterima kasih banget tentunya, karena dari semua itu tentunya akan sangat membantu channel gue ini untuk berkembang ya guys ya. Once again, thank you and Brando Winda signing out. Bye-bye.